teman-teman, kita waktunya sebentar. Perkenalkan, nama saya Khairun Fajar Arisa dari UM, prodinya bimbingan konseling. Di sini mohon bantuannya untuk buat tugas dari dosen. Nah, sebelumnya bisa perkenalkan dulu. Nama saya Nyoman Sandi. Alamat saya di Raman Utara, Lampung Timur. Oh, orang Raman Utara. Orang di Bali Indah apa gimana? Iya, di Bali Indah. Oh, saya dulu juga di SMP Raman Utara. Oh. Alumni sana. Alumni sana. Oh. Berarti lulusan tahun berapa? Tahun berapa ya? Masuk sana tahun 2012 apa ya? Oh, 2012. Oh, seperti itu. Tanya nih Mas, sekarang ini udah lama jadi member di sini atau baru? Plus minus sih hampir setengah tahun sih, 6 bulanan. Oh, yang lama di sini. Ya? Cuman sebelumnya memang udah main di Bandar Lampung juga. Oh. Sama di Tulang Bawang, karena kan setiap lokasi pindah lokasi ya mainnya di situ gitu. Oh, ini kebetulan iya. Satu arah di sini ya. Pindah-pindah ya. Iya. Ini 6 bulan. Untuk motivasinya sih apa gitu melakukan olahraga? Intinya sih gini, karena dulu berat badan itu kan, berat badan saya 69 sampai 70 sekian. Iya. Nah, habis itu lama nggak olahraga, naik sempat sampai ke 96. Jadi kan jauh banget ya. Drastis gitu, kenaikannya drastis. Jadi memang olahraga yang pas, waktunya yang tepat, ya cuman ini kalau waktu kita kerja gitu, pas kerja. Jadi ya udah, biar kita sehat aja sih. Sebenarnya nggak ada yang lain-lain untuk ngebentuk badan segala macam, itu plusnya aja. Oh iya. Gitu. Biar ada kegiatan tambahan ya Mas. Iya. Misalnya nih pakai alat di situ yang paling disukain apa? Khususnya apa? Ada yang nggak disukain, ada yang disukain apa gimana? Yang paling sebenarnya semuanya saya suka tuh. Yang paling nggak suka tuh cuma satu ya, treadmill itu aja. Treadmill? Oh, yang lari itu ya? Iya, treadmill itu kurang suka sih, karena memang apa ya, nggak suka lari sih dari dulu. Iya, sama berarti nggak suka lari. Iya, cuma kalau angkat beban segala macam oke lah. Treadmill paling 10-15 menit aja gitu. Nah, buat ini Mas apa namanya? Kan biasanya kita malas-malasan nih kalau olahraga. Kadang hari ini semangat banget. Nah, besoknya alah malas lah. Malah besok aja, besok-besok. Nah, buat disiplin diri buat olahraga tuh kayak mana caranya? Balik lagi sih, kita kan pengennya sehat ya. Iya. Pengen sehat, balik lagi kalau kita tujuannya untuk datang ke sini cuma buat ngebentuk badan segala macam, itu nggak akan jadi. Itu paling berapa bulan aja udah selesai. Cuma kalau kita tujuannya ke sini untuk sehat, itu pasti continue gitu loh. Nggak pernah putus gitu loh. Iya. Gitu. Jadi tujuannya aja dibuat. Ini tujuannya buat apa nge-gym ini? Olahraga ini tujuannya buat apa? Gitu. Itu. Suka dukanya olahraga di sini atau di tempat lain? Kalau kebanyakan sukanya sih. Kalau dukanya sih nggak ada sih. Nggak ada. Nggak ada. Okay. Kalau sukanya mah suka semua lah. Gitu. Biasanya ada yang menghambat gak untuk berolahraga gitu? Mungkin jadwal ya, jadwal kerja ya. Oh iya. Kita kan di lapangan, kerja di lapangan, jadi kita gak tahu. Ketika memang gak ada masalah, ya kita bisa langsung nge-gym di pagi hari. Cuman ketika di kerjaan atau di kantor ada masalah, ya kita harus balik kantor. Paling itu aja tuh jadwal itu doang. Oh, okay. Sisanya sih gak ada masalah. Oke, okay. Yaudah, terima kasih ya Mas.